40 minit ke. Tak payah lama lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita telah pun selesai melaksanakan solat sunat tarawih dan witir. Alhamdulillah malam ini masih lagi mendapat sambutan yang hangat, memandangkan tinggal 23 hari lagi nak raya. Raya sebut tu kan saja ada potong mood dan sebut raya tu potong mood. Syukur alhamdulillah. Dan pada malam ini kita akan kongsikan tentang matlamat kehidupan kita, kan? Tiga perkara yang manusia nak kejar dalam hidup ni, kan? Nombor satu adalah kejar hidayah, mengejar hidayah supaya dapat beza benda yang baik dan mana yang buruk, kan? Itu sebab ada orang dia kalau dia tak sembahyang tarawih, dia tak sembahyang witir, dia tak sembahyang sunat, dia tak sembahyang wajib, dia tak ada rasa apa-apa sebab hidayah belum meresapi pada diri dia. Yang kedua, manusia ingin mengejar maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah SWT, menyedari, menginsafi yang dirinya itu berdosa. Kan? Melainkan kalau ada di kalangan kita ni yang rasa yakin sangat, alhamdulillah setakat ini belum ada dosa lagi untuk tahun 2019 ni. Saya dah tengok-tengok, dah kira dah, memang tak ada. Wah, contoh lah kan, confident. Dan begitu juga yang ketiga, kita nak mengejar rahmat daripada Allah. Nak mengejar rahmat daripada Allah, tidak dapat tidak, tak ada cara lain, iaitu dengan cara beribadah banyak-banyak. Beribadah banyak-banyak ni pun Allah Ta'ala tak adalah Allah Ta'ala hadap sangat apa yang kita buat ni. Kita beribadah ni Allah Ta'ala tak kisah kau nak semayang ke tak nak semayang. Tapi kalau kita semayang ikhlas kerana Allah, maka ganjaran oleh Allah mudah-mudahan dapat rahmat. Hanya dengan rahmat Allah kita dapat nak masuk, merasa masuk dalam syurga Allah. Itu sebab seorang abid itu dia beribadah selama 500 tahun. Kemudian selepas 500 tahun kan, selesai mati dia, Allah Ta'ala beritahu dia, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah beritahu dia. Dia jawab, ya Allah, aku tak nak rahmat kau tu, dia kata. Aku nak kau masukkan aku dalam syurga sebab ibadah aku yang 500 tahun tu. Wah, belagak lah. Kemudian Allah Ta'ala cungkil sebelah mata dia. Kemudian dia tanya, kenapa ya Allah? Sesungguhnya nikmat apa, sesungguhnya apa, ibadah kamu yang 500 tahun tu tak dapat nak tebus nikmat sebelah mata aku bagi kat kau. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi rahmat ke orang yang dia nak. Nah, tapi syaratlah kita ikhlaskanlah ibadah kita. Ibadah dalam Islam ini bererti pengabdian, bakti kita kepada Allah kerana didorong oleh akidah tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki sesuatu pemberian apapun dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kukuh. Tu cakap tadi tu. Kita ibadah ke, kita buat ke dengan harapan tu tadi, imam doa mudah-mudahan ya Allah terimalah ibadah kita. Berulang kali imam minta bagi pihak kita, kan? Itu sebab orang tak pergi masjid, jangan berlagak dengan orang yang pergi masjid. Imam dengan makmum yang datang ni doa untuk semua orang, termasuk orang yang tak datang. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah, kau rahmatilah kehidupan aku dan makmum yang hadir sahaja, ya Allah. Dah tak ada. Semua muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum
umul amwat. Semua orang lepek. Berkat tu sebabnya ada masjid, ada surau dekat taman-taman, dekat kawasan perumahan tuan-tuan, rahmat besar dah tu. Kan? Jadi ibadah ini menurut pemahaman kita adalah satu pengabdian kita. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ibadah ini ada yang umum dan ada yang khusus. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Benda-benda baik yang kita buat diizinkan oleh Allah dan niatkan Allah dapat pahala ibadah. Contohnya AJK Masjid buat pengumuman ada gotong royong perdana. Kita pun datang. Tu diizinkan oleh Allah datang. Jangan risau, yang datang muka yang sama. Jadi yang datang tu pula niat kerana Allah, dapatlah pahala ibadah tadi. Tapi kalau dia datang sebab nak selfie, nak membuktikan dia gotong royong, dia dapatlah selfie itu tadi. Dan dia dapatlah like berapa banyak yang dia nak. Macam tu kan. Ada orang tu dia berlumus tungkus. Ada orang yang berlumus tungkus tu makna lagi tawuk daripada orang yang rajin. Ada juga orang yang beroyong gotong. Bukan bergotong royong tu, beroyong gotong ni dia lebih handal daripada orang yang bergotong royong ambil gambar yang banyak kojo tak boleh. Ambil gambar makanan, ambil gambar orang ambil kojo, ambil gambar ni. Tiap-tiap malam dia update gambar dia buka puasa, makan apa. Macam lah orang nak tengok mana makanan dia tu. Ya, lepas tu nak tengok ramai tak like tak kan. Kemudian yang khusus adalah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian tingkatan dan cara-caranya yang tertentu. Maka dengan pemahaman itu, maka fahamlah kita bahawa ibadah ini mencakupi segala yang sangat luas, termasuklah solat, puasa, zakat, haji, bercakap benar, menunaikan amanah, berbuat baik pada orang tua, bersilaturahim, menepati janji, mencintai sesama muslim, berjuang melawan kekufuran dan kemunafikan, lemah lembut terhadap jiran tetangga, anak yatim dan sebagainya. Kan? Jadi ibadah ni juga sebagai lambang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalannya bagaimanakah kita nak mencapai kesempurnaan ibadah? Nak mencapai kesempurnaan ibadah ini ada empat perkara tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Apakah dia? Yang pertama, nak mencapai kesempurnaan ibadah mesti dah dilaksanakan dengan ilmu pengetahuan dan pengertian. Allah melarang sama sekali kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh ilmu, melarang melaksanakan sesuatu yang belum dimengerti. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, dan janganlah kamu ikuti kerjakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan. Kan dalam kuliah yang baru-baru ni saya sebut, kita contohnya mengaji Al-Quran, tak salah kalau kita tak pandai ngaji. Tapi kalau tiap-tiap tahun tak pandai, memang salah kita. Asal tadarus saya tak pandai, asal tadarus saya tak pandai. Kan? Yang seorang tu pula akak tak dapat ngaji dah. Akak ngaji mengangkak orang lain, elok bersela kau mengangkak, kenapa? Kan? Lepas tu bila grup-grup tu datang kan, dah duduk grup, nampaklah seorang yang tak pandai tu, dia kenal lah orang yang tak pandai ngaji ni. Bila dia datang, alah dia masuk grup kita lah pula hari ni, lambat lah habis ni. Nampak? Mula tahun pertama tu memang dia berdosa lah, tapi ya, tiap-tiap tahun macam tu perilah belajar. Kan, pergi belajar. Tengok kitab Pendekar Bujang Lapuk oleh Ustaz Piramli. Ustazah Rusyatimah mengajar. Kan salah seorang murid tu kata jin mata toncet kan. Nah, kita golak tengok filem tu masa tu. Golak kita tengok, tetapi rupa-rupa ni hari ni tak heran orang tua-tua belajar. Kan, belajarlah tuan-tuan. Nak malu apa? Yang patut malu orang yang tak nak belajar. Dah lah tak tahu, tak nak lah belajar. Ingat tak kisah yang seorang DO tu? Seorang DO tu dia happy dia dapat naik pangkat. Dia panggil ada satu orang kampung ni ikut dia. Jom ikut. Pergi makan hotel. Saya tak biasa makan ke hotel ni. Tak apa, kau ikut je. Apa aku makan, kau makan lah. Sampai ke hotel kan? Sampai ke hotel, buffet Ramadan. Lebih kurang buffet Ramadan lah. Tapi dia ajak makan. Orang tu ambil nasi, dia pun ambil nasi.
Yang ambil lauk, dia pun ambil lauk. Dia ambil ikan, dia ambil ikan. Dia letak balik ikan, dia letak balik ikan. Memang dia ikut. Dia letak sosis, dia letak sosis. Apa dia ambil, lepas tu ambil. Dia ambil air, ambil air. Lepas tu dia makan. Dia makan, dia pun makan. Dia ikut betul lah. Dah makan, 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 habis. Dia pun panggil waiter tu. Dia pun panggil. Dua orang datang. Dua orang datang. Bila dua-dua datang, yang seorang tu bisik. Dia kata, tolong ambil pencungkil gigi tu. Cukir gigi. Yang seorang tu pula, tolong ambil apa yang dia ambil je lah. Kawan tu bagilah mencukir gigi. Yang kan cukir gigi kan biasanya orang tutup macam ni, tak tunjuk. Dia pun sama lah dia. Habis tu, dia orang pun balik. Dia tanya, macam mana? Okey tak, sedap tak makan hotel? Sedap. Tapi yang last tu keras sikit ke tak? Ditolan ni pencukir gigi tu. Sebab dia tak ada ilmu. Macam itulah perangai kan. Orang tak ada ilmu, macam itulah. Itu sebab apa-apa pun kau nak tahu. Tanya dulu macam mana, ni macam mana, ni macam mana. Yeah. Orang tak biasa makan kat hotel ni, lain macam kan. Rupa-rupa ya aduh pula. Dia punya etika kat meja makan ni. Kalau sudu letak macam ni, kalau sudu tak macam ni. Kan? Kalau saya senangnya, kau topikan sudu dengan garpu tu pakai tangan. Dia lah tak boleh agak kita dah sudah ke belum. Ha, macam tu kan. Ha, jadi makna kata mestilah dengan ilmu. Macam kita bulan Ramadan ni, Allah bagi kita macam-macam. Allah Ta'ala bagi kita sahur. Allah Ta'ala bagi kita berbuka puasa. Ilmu. Ilmunya apa? Kita belajar Nabi puasa macam mana, Nabi sahur macam mana, Nabi berbuka macam mana. Paling senang kurma. Ha, kan? Kurma. Tak kisahlah sup tayub ke, sup taib ke, tak kira. Yang penting buah tamar sebab ikut sunnah Nabi. Kan kurma yang paling, kalau betul nak ikut kurma Nabi betul, kurma ajwa. Tapi kalau tiap-tiap tahun makan boleh botak kepala tu. Sebab mahal, bukan sebab apa dah, bukan sebab rasa, rasa okey. Tapi sekarang kurma ajwa pun dah tak mahal, sekarang dah ramai orang jual dah. Okey je. Kan? Ha, apa lagi? Ha, Nabi minum macam ilmu kan, ilmu Nabi dah, Nabi beritahu apa? Nabi kata janganlah kamu mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Ha, nampak? Mana kena makan dulu. Ha, tapi Nabi tak cakap makan konyang-konyang baru kamu solat. Nabi tak aja. Ha, kan? Dia makan sampai tersandar. Roti John seorang sebatang. Dia kipih yang satu tu nampak basah je ni kipih kan. Ha, dah tak terdaya. Tu semua kena tahu. Kan? Nah, begitu juga Allah Ta'ala bagi kita tadarus, kan? Kita mengaji pada bulan Ramadan ni. Kan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Turunnya Quran tu sebab kita mengaji. Kan kita meninggikan martabat Quran ni, dan bila kita mengaji janganlah sekadar mengaji je. Cubalah ingat ayat-ayat tak adalah kita semayang tu manjang inna ta'ina kepada Allah. Macam tadi imam bawa ayat tadi kan semua tergagak. Dah lom. Dia tak tahu ayat apa baca. Kan? Nah, kan? Tu yang tak berani dia ingat. Dia ini imam ni baca panjang-panjang ni. Tak berani duduk belakang dia tau. Kan? Tiba-tiba dia terlupa kan. Ha, mula nak terkoncing belakang tu. Kan? Buat malam tu imam terlebih lah makan tafufah tadi. Contohlah kan. Ha. Sebab kita tak ada ilmu. Kan? Ha. Kau nak belajar lah. Kau nak belajar. Kan? Ha. Belajar panjang pendek. Kan? Belajar hukum kan. Belajar. Ha, jangan gitu. Lepas itu bila kita mengaji Quran pula, bila dah habis kan. Janganlah bila dah khatam, dah settle, dah sonyum, setahun tak mengaji. Setahun. Itu sebab kan, kalau kita dah habis tu, sampai kita doa, watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla, tu dah habis. Kita doa, Allahumma arhamna bil Quran. Dah habis ya. Tu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Baca surat pertama surah Al-Baqarah. Surat pertama Sarakallahul Azim. Baru berhenti. Makna niat memang nak sambung lagi. Macam tu. Walaupun dia sambung Ramadan tahun depan. Nampak gaya macam tu lah kan. Cara tu ada harapan lah kan. Dia juga tanya balik. Kadang-kadang dia dengan bangga. Bila kau last khatam Quran? Aku dah jah dua dah khatam. Lepas tu, tu last sekali. Dia punya bangga siapa paling awal khatam. Yang seorang tu pula sebelum majlis batal lai semayang. Perempuan tu masa dia jadi pengantin bersimpuh dengan baju beropol-ropol
dengan tuan, dengan tuan lah, ada bunga-bunga lah, polik kan. Lepas tu live lah tu ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, kul ya ayyuhal kafirun, nak ngebangang je lah ngaji satu taman dengan ngaji macam tu kan. Belajar tuan kan, macam tu juga zakat kan. Allah Ta'ala bagi bulan puasa, pergi bayar. Aku tak thrill lah bayar awal-awal. Ada orang tanya, ustaz mana yang lagi aula, bayar kek kek Ulu Kelang ke atau bayar kek Johor? Sebab saya kampung Johor. Bayarlah kau kerja kek mana Ulu Kelang, bayarlah kek Ulu Kelang kek tempat kau cari rezeki. Tak boleh kau bayar kek Johor, tadi kau tanya mana yang aula. Tu semua buat bongih berceramah tu kan. Dah tanya, tapi tak boleh ke? Boleh, tapi dah tanya mana yang utama kan? Macam tu lah. Lepas tu tak terima lah bayar awal-awal. Saya biasa bayar sebelum solat raya. Dahlah malam tu tidur lambat, tidur lambat malam tu. Dekat pasar lelong tu dia tunggu, dia tunggu pasal malam nak mengharap. Dah besok dah raya, dah tentu barang tu tak boleh jual. Dia akan jual singgit satu barang, tak kira apa barang. Tidur dah lambat, jaga lopeh asar. Macam lopeh asar terjaga, dah tak bayar. Kita jangan confident tau, bayar sebelum apa ya. Memang ada orang macam tu kan? Nak bayar pagi sebelum semayang raya. Kalau kita serumah dengan amil, tak apa. Kan, tak apa, confident lah sikit kan. Kau sebelum kau pergi keluar, kau kajut aku dulu, ha, tak apa kan. Aduh, eh, macam-macam tuan-tuan kan. Kemudian begitu juga Allah Ta'ala bagi kita tarawih. Macam mana seronok pula kita tarawih. Tak boleh mohon ke imam, mam kami rasa seronok pun tarawih imam. Boleh tak Masjid Ar-Ridwan ni kita lanjutkan sampai Syawal tarawih ni? Oh, tak dapat dah. Tu sebabnya cuba kita dapat penghayatan tu kan. Kita ubah sikit. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu sujud yang terakhir tarawih tu dah meraung dah imam kan. Sedih. Makmum pun dah sedih. Cuba buat kat masjid ni tengok. Ha, makmum mula lah bunyi. Ada mula dah dah. Ha, mula dah dah. Sedih lah dia. Eh, dia nak balik ni. Tu lah, tak dapat kita kan. Tak dapat. Cuba lah, cuba tukar sikit kan. Ya. Begitu juga Allah Ta'ala bagi kita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan lah belajar. Lailatul Qadar ni apa? Tak sama dengan malam tujuh likur bang. Tak payah habis tujuh likur, tujuh likur. Orang tua-tua dulu cakap, pasang pelita habis tahu orang rumah kita. Nanti malaikat nampak rumah kita. Tak ada cakap dengan anak. Dia ingat malaikat rabun macam ni. Malaikat tu dengar orang beribadah, dia tahu lah. Berlumba-lumba turun. Itu kena tahu. Itu sebab tadi kita cerita ibadah umum, ibadah khusus. Sebab malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir tuan-tuan. Setiap malam kita memang beribadah lah. Kenapa 10 malam terakhir tu? Sebab rupa-rupa 10 malam terakhir ni yang paling payah sekali. Sebab dia bertambung dengan Lailatul Qadar. Kan? Hanya di Qadar. Tekanlah tu. Lain macam tu dia punya, dia punya penekanan dia tu. Qadarnya kan. Jadi itulah dah. Jadi maknanya 10 malam terakhir tu pun kita nak baik. Benda-benda baik kita buat. Macam kita dah biasa kan? Kita macam saya ceramah itu, kita konsisten bagi sedekah RM5 sehari contoh kan. RM5 sampai 10 malam terakhir kita up lah sikit. RM10 tu kita dah pecah RM1. Kita setiap tabung mana surau kita nampak berhenti bagi RM1, cukup RM10 sehari. Ha, mana orang perempuan yang pandai sikit, ha, suami tanya, yang masak apa paling sedap sekali? Kalau sedap sekali lasagna Ulu Kelang. Lasagna. Okey, masaklah lasagna spaghetti bungkus 30. Siap 30 hantar rumah anak-anak yatim. Mak 10 malam tu setiap malam hantar, pilih mana yatimnya, mana yatimnya. Kan bila sebut kalau nak lembutkan nanti kamu banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin. Ha, kan? Kau apa kau risau dalam rumah ni berapa ramai yatim dah. Ni laki kau sebut dia. Betul bangku dah 40 tahun yatim apa lagi kan. Ha, ni anak yatim tu pergi. Buat baik bagi kat jiran kita. Assalamualaikum Kak Nak,
10 malam terakhir tu sebelum berbuka dah bagilah. Ha, dia makan ni dapat pahala. Dah lepas maghrib tu dia makan dapat pahala. Mak benda baik niat kena Allah. Masa tu dia balik kau tak balik jangan peduli. Assalamualaikum kaknya. Eh tak apa tak apa kejap kejap kejap. Ha dia nak balik. Baliklah apa yang ada. Dia aku nak agak pahala Lailatul Qadar. Dia dia pula cakap kan. Dia pun sampai dalam dah tak ada lah makanan apa benda nak bagi ni. Dia pun bagi Maggi. Maggi yang boleh masak lah tu kan. Ha, contoh lah. Tak apalah janji bagi kan. Ha? Iya. Dia pun. Kau jangan golak. Dia kat nampak. Kan Nabi dah posan jangan kau pandang kecil nikmat tu. Tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat tu. Haa. Kau pandang. Maggi kan. Ha. Serakah lah elok sikit kan. Ha. Kan. Itu dia. Jadi makna kata mestilah dengan ilmu kan. Lailatul Qadar ni Nabi sebut dalam satu hadis, hadis sahih Nabi sebut kerjalah 10 malam terakhir malam yang ganjil. Jangan kita risau benarlah pasal tanda-tanda tu. Dan ada pula orang tu kadang cakap, "Eh malam tadi kan Lailatul Qadar?" Ramai yang cakap, kita dengar ada kecewa tu. Aduh. Tak sampai dan contohlah kan. Tuan-tuan pedulilah orang yang cakap tu. Eh. Orang yang jumpa Lailatul Qadar dia tak cakap dengan orang. Biasa dia sendiri esok. Kalau kita sebutlah kan malam tu kan memang betul hadis sebut macam mana keadaan yang malam tu bulan terang tetapi dia tak menyuluh mana. Malam tu nak kata sejuk tak sejuk mana, panas tak panas mana, siang tu pun tak berapa panas mana. Tapi kita suhu badan masing-masing biasa-biasa. Seorang seorang sejuk. Seorang memang sejuk eh kau jauh eh. Kan? Iya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang risau 10 malam tadi tu beribadah eh. Takkan satu malam pun tak penuh. Ada nampak ke simpang sajid nah. Kenapa? Ya Allah, pokok. Kenapa dengan pokok tu? Pokok tu sujud. Memang dalam hadis sebut tumbuh-tumbuhan seolah-olah bersujud, kan? Tapi saya kata tu risau lah. Iyo weh, nampak sujud pokok tu. Besok tu dipunggah hakik majlis pembenaran tu. Rupa pokok tu tumbang. Yang kita pening-pening bala kan beribadah lah. Janganlah risau mana. Kalau Allah Ta'ala bagi rezeki kita alhamdulillah. Tapi kita minta lah. Kalau Allah Ta'ala bagi rezeki kita lah tu. Kan? Orang perempuan sebab masak malam tu kan. Bangun malam. Bukan masak pun maneh makanan malam tadi. Ngaduh betul lah. Kena cakap lah kan. Tak kisahlah. Kau dia goreng nasi ke. Dia bangun. Ya Allah aku niat pagi ni aku bangun ya Allah. Supaya kali keluarga aku dapat makan sahur. Dan aku niat ni semua kerana kau ya Allah. Jadi kita tak ada komplain. Jangan bangi-bangi bangun pagi. Dan seorang namsak mampu. Dia membuto kau jom. Marah laki kan. Membuto kau jom. Tongak laki kat katil. Iyuklah kan. Baik-baik kan. Kan? Ha, kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Eh? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yalah, baik benda yang tak sesuai dengan kita, jangan murid. Kan? Artis K-pop mati bunuh diri, dia pun sama pasang lilin pahala. Dia nak mati juga, nak mati juga macam tu. Nak mampu himpuan ni. Kan? Itulah kadang terlampau benar kan dengan hiburan kan. Lepas tu tengok drama, khusyuk lah tu. Poso-poso siang-siang bukan zikir, tengok drama. Ya, lepas tu tengok drama, lepas tu dengan emosi, dengan apa kan. Tak kekurang pahala poso. Dia terbawa-terbawa dengan drama. Malah waktu dengan Ustaz Hamadi tu. Saya tak tengok tu. Tapi saya dengar macam tu lah marah. Tapi lalas mati dia kena tikam ngecah kan. Saya dengar macam tu lah orang cerita. Ya tidak, tak tahulah. Dengar macam tu lah kan. Kan? Mesti dengan ilmu belajar. Ada seorang lelaki ni dia pencen kerajaan. Dia pencen pangkat tinggi-tinggi. Gaji pencen ni boleh-boleh ribu. Tiap-tiap waktu pergi masjid jumpa imam nak belajar solat. Sebab dia kata selama ni tak tahu solat. Belajar. Tuan-tuan jangan pandang alih ada tua pun nak belajar tak. Jangan-jangan dia yang tua-tua pun nak belajar ni tak. Solat dia lagi elok daripada kita. Sebab kau nak belajar, kau nak tahu. Ha, semayang kat kursi ni tak leh tu. Tu mazhab kursi tu. Ada yang cakap tu. Yang adalah kaedah eh.
kursi tu letak macam mana, kita ni perbuatan kita macam mana, rukuk macam mana, kan? Janganlah kalau bawa sofa pergi masjid ni, kan? Kalau dia ada ilmu, tak adalah dia bawa sofa tu, selesa sikit. Yang seorang lah buat kursi urut, siap pasang wayang. Contohlah kan, punya nak punya lah dia kan, ha, contohlah. Tahu pada makna ni kena belajar lah macam mana kaedah, eh, kan? Ya kan, saya dulu terlibat dengan interview, pernah lah interview orang nak masuk kojo dengan pegawai dengan pegawai kerajaan. Saya pernah terlibat sebagai panel, dah tanya ni tak tahu, tanya tu tak tahu, tanya ni tak tahu, saya pun tanya lah dia. Saya tanya pasal solat, dah tanya isu semasa tak boleh jawab, tanya pasal kojo tak boleh jawab. Saya tanya, dek nak tanya sikit, contoh semain jenazah berapa rakaat, kata. Saya tanya dia tu, semain jenazah berapa rakaat? Dua rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Confident. Dah lah tadi pun memandai lah tu. Ya tuan, gila tu budak ni tu semain raya dia tu. Ya tuan, budak-budak sekarang kan nak cakap apa? Nak cakap apa? Ilmu tak ada, jadi macam tu lah tuan-tuan. Cakap apa? Nah, tu sebab kau nak belajar, kan? Parah tuan. Tu sebab ilmu jaga kita. Ilmu ni yang jaga kita. Yang kedua, ibadah mestilah didasari dengan keikhlasan. Ikhlas ibadah, kan? Ikhlas ibadah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Eh? Ya, jadi makna kata ikhlas sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Itu tak ada ikhlas itu dah. Sebab mak mentua ada kat rumah, kau main kuek dia ke tak habis subuh tu. Allahu akbar. Mak kan main. Allahumma hdina fiman hadait. Mak mentua dengan rumah. Oh, sah betul lah, syukur dapat menantu subuh tak tinggal. Wahal kawan tu kunut tangan hati-hati tu. Tak nampak kan? Ya, kau nak belajar tuan-tuan. Ada satu kisah. Saya ni mak buat kisah. Dia mana? Dia jahat-jahat lelaki ni, dia nak perempuan baik. Dia seorang lelaki tu, aku kalau boleh aku nak perempuan tu dong labuh jadi bini aku tu. Dia perangai memang parah lah, teruk. Dia nampak perempuan tu memang dia suka perempuan tu, dah lama dia target dah di peteng lah, peteng ni target lah. Teruk tu bahasa direct tu kan. Dia nampak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan baik. Salam. Kalau saya nak jadikan awak isteri saya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Cinta perempuan. Saya tak boleh bagi jawapan, kena tanya ayah saya. Tunjukkan saya kat mana rumah ayah kamu. Oh cik, dia perempuan tu pun jalan, dia ikut tak belakang. Ikut tak belakang, lelaki dia teringat kawan yang pernah cerita pasal kisah Nabi Musa dulu. Nabi Musa dulu pernah jalan belakang perempuan, kemudian dia suruh perempuan tu, nanti dulu bagi aku jalan ke depan. Nanti makna nampaklah baik. Dia pun cakap, sekejap cik, kenapa bagi saya jalan di depan, takut terganggu iman saya. Yang perempuan ni, inikah jodohku? Contohlah perempuan tu, jalan. Lepas tu jalan, sampai lah dalam perjalanan tu, dia tanya lagi, ayah kamu kerja apa? Ayah tak kerja, ayah pencen. Ayah pencen apa? Pencen pejabat agama. Pejabat agama? Buat kacau ni tengah. Habis ayah sekarang buat apa? Tak ada apalah. Ayah kat rumah tak ada apa-apa. Cuma ayah sekarang imam satu lah kat kampung. Imam satu. Wah, parah ni. Macam ni, rumah awak mana tu? Ha? Yang bom-bom biru? Tak apa. Kamu balik dulu sekejap lagi saya sampai. Rupa dia pergi kodai. Boleh jubah, boleh soaban mah. Sampai depan orang tua tu, dia bukan nunduk dah, menyarap depan orang tua tu. Dia salam orang tua tu berjilat kan. Orang tu mak tahu, kau ni jam tu kan. Tak ada pakcik, saya berhasrat nak jadikan anak pakcik sebagai isteri saya. Orang agama ni senang ni tuan-tuan. Kalau dah tu jodoh anak pakcik, pakcik reda. Senang ni. Dah pergi salat. Kemudian buat sujud syukur. Wah dia pun poi lah, dia pun tak pernah buat benda tu. Dia pun belasah lah, semayang, lepas tu dia sujud. Agak sekali lah tu, tak kan? Dia dah buat, lepas tu dia sebut, kahwin lah. Selepas kahwin, pagi, potang, siang, malam, dia pergi masjid, dia tak tinggal betul pergi masjid. Subuh pergi, zuhur pergi, asar pergi,
Sebab dia tak nak Pak Muntur tahu yang dia tak reti semayang. Dia tak reti semayang mana. Tapi dia ikutlah. Bapak Muntur pun pergi masjid yang bertugas. Dia lagi handal yang menentua pun ni. Dia kata, malam ni kita semayang maghrib di rumah. Bapak Muntur dah geram. Bini pun pesan, abang, abang hati-hati tau. Kenapa? Kalau abah suruh semayang kat rumah tu takut-takut abang jadi imam. Dah abah kau imam satu, dia lah imam pula. Abang pula. Saya ingatkan aja. Malam tu masuk ke maghrib, abah, bapak mentua azan. Allah, Allah, Allah. Azan kat seram ni. Wah, biar betul. Tak apa, kau ajak lagi aku komat. Dia target macam tu lah. Baru nak komat, pak mentua tahan. Tak apa, tak apa. Allah, Allah, baru syarullah, ilah, Allah. Bapak mentua komat, dia pun pusing belakang pandang bini. Bini ke? Dia kurang dah cakap dah tadi, doge kan. Lepas tu, siapa nak jadi imam ni, bah? Berapa ramai jantan dalam rumah ni? Kau nak jadi imam? Saya, bah. Dia pun pergilah ke depan. Dia depan, bapak mentua belakang, bini dia dengan mak mentua dia belakang sekali. Dia pun, Allahu Akbar. Bapak mentua pun ikut, Allahu Akbar. Dia punya berdoa, Allah lah tahu. Tak bunyi-bunyi sampai sudah. Sanya pokonom dak ni sanya ni. Tak bunyi-bunyi. Dah 15 minit tak bunyi ni. Sudah bapak mentua. Allahu Akbar. Hoi, saya tak tahu dah. Kau tak tahu kenapa? Nervous, nervous tu. Kau duduk belakang. Sudahnya menantu duduk belakang. Bapak mentua jadi imam. Allahu Akbar. Kali ni dia nak suruh menantu dia tolong dia nak tengok boleh betul ke tidak. Saja buat-buat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Mali. Dia nak suruh menantu tolong. Mali. Dia menantu. Apa kau nak tu ni mali-mali tu? Mali-mali tu. Sudah bini cucuk pinggang. Pinggang laki tu. Zaliki yaumiddin. Lepas tu Pak mentua tu. Masih baik tahu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salat saya tu. Kali ni dia test ayat paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a. Menantu tadi mali ni na'ak pula dah. Ini mali na'ak pula dah. Aduhai. Lepas bini cucuk pula. Zap. Dia pusing belakang. Abang tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah tak tahu. Dah tak tahu. Macam mana? Itulah kan. Ikhlaslah tuan-tuan dan jemaah. Ini sebab nak nikah payah ya. Tu sebabnya kalau ada orang. Tu sebab saya selalu pesan pada pasangan yang nak berkahwin. Niat kita suci, kadang-kadang nak bawa saudara baru masuk dalam agama kita kahwin. Bagus. Tetapi nasihat saya, bawa pasangan tu kalau boleh jangan kahwin baru nak didik. Suruh dia belajar dulu sebelum kahwin. Hakikatnya ramai orang yang tertewas bila dia bawa nak kahwin, sudahnya tak mau belajar. Suruh dia kena Islam betul-betul dulu. Ramai tuan-tuan, baik lelaki baik perempuan, sudah bila dah kahwin tak nak belajar agama, sudahnya suruh puasa tak nak, suruh semayang tak nak, lepas tu bergaduh. You yang suruh saya masuk Islam eh? Dah bergaduh cakap macam tu. Sebab suruh dia kenal agama kita betul-betul dulu. Cinta itu buta Ustaz. Iyalah. Sebab buta tu lah dia suka belajar kan. Betul kan? Susah kan? Hakikat dia. Tanggungjawab besar sebenarnya. Kan? Tu. Mesti ikhlas kerana Allah.
La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Sebenarnya surah Al-Baqarah ayat 256. Memang tak ada paksaan, tapi bila dah masuk Islam, kena paksa diri kita juga. Benda-benda yang wajib kena buat. Nah, kan? Jadi macam kita, ada orang tanya, "Ustaz, kalau betul lah tak ada paksaan dalam beragama, kenapa bila orang Islam dengan orang bukan Islam nak kahwin kena masuk Islam?" Kata tak ada paksaan. Wah, soalan kan. Iyalah, mana ada paksa. Cuba tengok. Kalau dia nak kahwin dengan orang tu, masuk Islam. Kalau dia tak nak masuk Islam, jangan kahwin. Itu apa yang paksa? Tak ada. Kan tu saja. Tak ada benda paksa-paksa pun, tapi bila dah masuk agama kita, kena buat. Kan? Macam tarawih ni, hukumnya sunat. Kita ilmu ni kita tahu, hukumnya sunat. Tak ada paksa. Tetapi kenapa kena buat? Rugi kalau tak buat. Itu sebab kita buat, kan? 8 pun 8 lah. Kan 10 pun 10 lah, 20 pun 20 lah. Aku tak buat 20, aku buat 50. Itu yang aku tak witir tu. Cik. Aku witir sendiri ke rumah. Cik. Itu ada harapan tak buat. Kan? Kan? Dia kalau orang tu dia tak cakap dia, dia buat witir ke apa ke rumah tu dia tak cakap dia. Kan? Ada orang tu kan, dia tak main lah Masjid Ariduan ni. Aku pergi Masjid Tuha, Imam Arab Saudi tu. Dia buat 20. Yalah, buat 20. Tapi lah, pihak 8 rakaat dia witir sendiri ke belakang. Ha, tu ceneke nama yang tuan-tuan. Tu ceneke mangelat lah. Kemudian, yang ketiga, ibadah haruslah menimbulkan sikap yang baik. Seperti solat umpamanya harus menimbulkan perasaan anti kejahatan. Tak nak buat jahat, tak nak buat maksiat. Jadi baik dia dengan ibadah. Puasa sepatutnya menjadikan kita lebih baik. Dalam ceramah yang lepas saya bagi tahu macam mana tiga ekor binatang yang berpuasa. Ayam mengaram telur, puasa juga. Keluar telur tu, mana teh telur keluar anak-anak dia yang comel-comel. Ular tedung selar berpuasa 3 bulan nak bersalin kulit. Akhirnya kulit dia jadi cantik. Kepompong tak makan, tak minum berminggu-minggu, akhirnya keluar jadi rama-rama yang cantik-cantik. Kan? Begitu juga ular sawo berpuasa 8 bulan ke 12 bulan sebab nak bersalin kulit. Akhirnya selepas 12 bulan tu kulit dia cantik, tapi dia lapar tuan setahun. Itu dia punya Allah Malaka Sumna yang lain macam. Lombu seekor pun ditolan. Orang pun ditolan sebab terlalu lapar, tapi kulit dia cantik. Sewajarnya lah puasa menjadikan kita lebih baik. Puasa ni sebab apa kita puasa? Puasa kita tak sama dengan puasa orang lain. Saya tak sebut kaum, saya tak sebut bangsa, saya tak sebut agama. Saya sebut orang lain. Ada orang puasa, dia puasa tapi boleh minum air. Ada orang dia puasa tapi boleh makan sayur je. Benda-benda yang berdarah tak boleh makan. Tu puasa dia. Ada orang tu pula puasa makan separuh hari je. Ada orang lah puasa malam. Ha, ada macam-macam jenis lah puasa. Tu puasa tu pun. Yalah, kita ni kira puasa paling steady lah. Kata kan? Paling steady 12. Dia kata ada orang tu untung kan, siap kan 3 jam ya, dia dekat Amerika Selatan tu 6 jam je siap. Tapi kesian orang nego bazar Ramadan tu baru kat meja dah berbuka. Marah lah macam tu lah kira kan. Jadi kita ni sedang elok lah ni, siang dengan malam lebih kurang kan. Tapi ingat bulan Ramadan ni sepatut jadikan kita lebih baik. Kita lah dah siang tahan, tak makan, tak minum, tahan. Tapi waktu berbuka puasa, kita membalun makanan semacam. Yo tuan, baleh dondam. Dia nengok mutabak tu tak perhati, kau siap kau mutabak ada. Kan? Aku pada tadi perhati kau roti john ni, oh kau siap lah. Sanjo lebih-lebih telur tu, dia kata kan. Nampak tak kau orang? Tu yang fakta menunjukkan rakyat Malaysia bulan Ramadan membazir 17,800 tan makanan sehari. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Ya, orang Malaysia. Malaysia saja tau. Dan sepanjang bulan Ramadan 270,000 tan makanan yang belum diusik dibuang. Makanan yang belum diusik, sedangkan berapa ramai orang yang tak makan. Berapa ramai orang yang nunggu makanan. Itu hakikat lah. Nak tunjukkan buruk perangai. Dia terutama pergi dekat bazar, apa, pergi dekat ni, bufet Ramadan. Tengok, ada satu hotel saya tengok, kita menghidangkan
apa menu 7 buah negara. Mak eh, 7 buah negara punya menu berapa banyak tu? Dan 26 jenis air. Mak eh. Kalau kau minum 26 tu memang tersandar, terlontar tak tahu lah. Kan, memang lupa nama sendiri pun tak ingat lah. Kalau dah sampai 26 jenis air lah kan. Eh, tak tak ada lah tuan-tuan. Kita minum air suami masak sudahlah kan. Kita lepas berbuka caruah bah satu dia ajar bila berbuka ya Allahu Allahu akbar ada baca doa makan buah tamar minum air masak pergi sembahyang dulu. Ha, jadi kita dah utamakan makan dulu. Tapi kalau makan buah tamar minum air masak sembahyang tak khusyuk baik makan. Ha, yang tak khusyuk tengah sembahyang tak dengar seruk je. Hai habislah siput sadut orang. Dia risau siput sadut dia habis. Langsung sembahyang maghrib satu rakaat je. Dan tu macam posan lah kat bini tu yang simpan dan sikit siput tu nak semayang dulu. Okey bang ni risau banyak lah siput ni, siput babi modo tu. Ha, tu banyak risau stok eh banyak lah tu. Ha, kita semayang lah dulu payah mana kan. Ha, perangai jadi lagi baik ni tak poso-poso nombor ekor jalan ni poso-poso tengok TV tu tak apa-apa cerita. Ha, tengok gambar-gambar sekarang ni tak payah tengok TV, tengok handphone pun jadi. Internet ni pun kadang bahaya tuan-tuan. Kita tak takkan apa pun berjoget perempuan tu pahal iklan. Ha, kita pun tengkah lah takkan lah pangkah pap lagi kuek dah berjoget. Uish apa hal. Ha, kadang-kadang ada tahap teri internet ni. Tutup data. Ha, tutup data. Ini poi terawih pun selfie pahal. Alhamdulillah malam ni terawih banyak Ridwan ni lah nyampah dah. Betul status. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia suka tengok komen orang. Penyakit kita orang ni tu. Penyakit. Ya? Ha, tu dia. Kemudian dan yang keempatnya, ibadah haruslah dilakukan dengan niat. Manusia hanya memperoleh apa yang diniatkan. Ya? Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat dan niat setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan. Hadis Bukhari Muslim. Ya? Jadi makna niat kita niatlah yang baik-baik. Mulakan dengan niat baik kan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang berubah hijrah niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan lagi risau, niatlah kerana Allah. Ibadah tu niat kerana Allah. Kita kadang-kadang sembahyang bila niat tu tak letak betul-betul tu yang kadang-kadang bila sembahyang jumpa barang hilang. Bersama yang ingat benda-benda lain. Allahu Akbar. Dah sampai lah macam surabat tu kan. Botol kat surabat camah malam ni. Allahu Akbar lah. Kuih dalam oven tadi lupa keluarkan hangus lah tu. Ha, baru ingat baju lupa jahit topi. Macam-macam lah kan. Kan? Ha, niat. Niat. Letakkan, pasangkan niat. Sebab keempat-empat unsur ni yang menjadi apa yang menunjangi kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita pada kesempurnaan ibadah. Ya? Ha, jadi bulan Ramadan ni masih ada. Jadi syukurlah tuan-tuan Majlis Ridwan ni buat tazkirah untuk tuan-tuan. Ada sesetengah tempat tak baik langsung pergi sembahyang baliklah. Tuan-tuan dapat juga ni dapat oh ya dapatlah peringatan ni. Semalam ustaz apa semalam? Semalam dulu ustaz kan. Ha, setiap malam adalah ustaz-ustaz eh. Ha, bagi penerangan tentang kita puasa macam mana ni macam mana. Keadaan macam ni. Jadi makna kita dah lah habis kita sembahyang. Kita dah sembahyang tarawih, sembahyang witir, duduk pula dalam taman syurga dalam majlis ilmu kan. Macam-macamlah yang dapat kita manfaatkan. Mudah-mudahan. Ha, jadi rasa cukuplah setakat tu. Kan? Ha, saya faham muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Lagipun semua tak sabar nak sambung juzuk tu dia kata saya faham tu. Ya tidak ke eh? Pastikan ramai tahun ni tuan-tuan. Ini yang ramai ke tompek makan. Yang bertadarus orang yang sama ya kan? Orang yang kat luar tu siap tinjau lah kat dalam. Tak ramai lah orang tadarus malam ni dia tu. Mana poi ya orang. Makna yang bercakap tu bukan orang. Tuan tolonglah kan, tuan tolong belajar. Jadi sebab apa yang kita buat pada bulan Ramadan ni sebenarnya madrasah ni latihan. Latihan untuk kita nak tengok Syawal besok kita masih buat ke tidak. Sebab ni kita training ni. Semua yang sunat yang paling banyak kita buat bulan ni lah.
Tarawih dah baik 8, mana yang baik 10, baik 20 tu lagi banyak. Kan kita baik qabliyah ba'diyah lagi. Kan kita mengaji banyak lagi. Oh ya Allah, banyak betul ibadah. Tetapi Syawal besok masih sambung atau berhenti tarawih? Tu nak tengok. Tu sebab bila masuk sebenarnya Allah bagi peluang kita training untuk mencarum dalam skim insurans perlindungan dalam kubur. Cenolah dalam kubur malaikat nak balun kepala kita. Dia nak balun, main pukul kepala dia. Malaikat seorang lagi. Jangan. Kenapa lah? Dia ni rajin mengaji, rajin berzikir. Ha, nampak? Kalau bulan Ramadan kita sambung sampai Syawal, sampai bulan-bulan seterusnya, ada harapan. Tak dapat malaikat pukul kepala kita sebab kita rajin mengaji. Kalau macam tu kita bantai perut dia. Jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat. Makna dah tak, dia tak puas dengan puasa wajib ni. Dia sambung puasa sunat Syawal, puasa 6. Dia sambung pula puasa sunat Isnin kami. Okeylah. Kalau macam tu kita bantai kaki dia. Tak boleh. Kenapa pula? Dia ni rajin qiyamul lail, bangun malam. Qiyamul lail, bangun malam. Salat, ibadah dan sebagainya. Zikir, mengaji dan sebagainya. Tu insurans kita. Ya? Ha, jadi mudah-mudahan. Teruskanlah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sama-sama kuat untuk terus istiqamah dalam ibadah. Itu saja daripada saya. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu sudah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Oh ya, satu pengumuman. Yang pertamanya, kutipan derma untuk tabung aktiviti pengimarahan dan pembangunan Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelam. Kutipan akan dilakukan oleh anak-anak Tahfiz Ar-Ridwan. Dipersilakan. Jangan balik dulu tuan-tuan. Jangan balik dulu. Subek kan, tak ada duit, bagi jam tu. Kalau tak ada jam, handphone tu format siap-siap, masuklah tu. Tahulah kita jual kat kedai tu. So. Lepas tu ada peniaga-peniaga dekat luar tu, tuan-tuan singgah lah. Ya, singgah lah. Dia berharap mana tuan-tuan boleh. Bolehlah sikit. Ya, peniaga kat luar. Ada satu tu yang niaga susu kambing tu daripada Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Tuan-tuan bolehlah tuan-tuan elok untuk orang yang gastrik macam saya. Yang bagus tu susu kambing tu dia tak ada bau. Sedap bau eh. Dan dia baik untuk orang gastrik, untuk orang perempuan yang hormon merayau-rayau tu, alok. Kejap awal, kejap lambat kan, ha tu. Orang perempuan mana orang tua yang osteoporosis, sakit sendi, urat apa semua pun boleh minum tu. Saya pun nampak, saya dengan apa Ustaz Aslin tu cakap, kita kacau apa, kita blend dengan kurma, sedap. Kalau pagi sahur minum tu sampai malam kan steady. Betul. Okey. Tuan kalau apa makan ni memang okey. Saya pun sakat ni okey lah. Ha. Sampai malam ceramah. Kalau orang ni kalau boleh kalau suruh ceramah ni, pada malam pun ceramah ni. Street dakwah lah dah. Pergi cari orang-orang yang kat lorong-lorong tu ceramah kat dia. Sudah orang ingat dan nak kerja kat lorong tu kacau tu kan. Ha. Lepas tu kan aku tiga ceramah lagi. Ceramah Qiyamul Lail pula kan. Ha, itulah. Tapi okey tuan-tuan. Susu kambing ni makanan sunnah tuan-tuan, minumlah. Tolanlah mana yang beli. Okay. Nah, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.